Virus corona mulai memasuki Jawa Timur. Dari data yang diperoleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, saat ini ada 8 orang terjangkit virus corona, salah satunya meninggal dunia. 6 di Surabaya dan 2 orang di Malang, yang salah satunya meninggal dunia di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa saat jumpa pers di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Virus corona sudah memasuki Jawa Timur. Dari data yang ada saat ini terdapat 8 orang positif corona, salah satunya meninggal dunia. 6 orang saat ini dirawat di Rumah Sakit Tropical Disease Center UNER, sementara 2 orang di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, salah satunya meninggal dunia. Sementara orang-orang dalam pemantauan sebanyak 29 orang, sementara PDP atau pasien dalam pengawasan ada 11 orang. Meski ada yang terjangkit virus corona, Gubernur Jawa Timur menghimbau untuk warga Jawa Timur agar tetap tenang dan tidak panik. Namun harus waspada dengan cara selalu cuci tangan dan tidak pergi ke luar negeri serta menghindari kerumunan massa. Pada hari ini jumlah ODP 29 di Jawa Timur dan jumlah PDP 11 orang. Kemudian hasil swab positif seperti yang kemarin kami sampaikan ada 6, itu yang diperiksa di Tropical Disease Center UNER, dan ada 2 swab positif yang diperiksa di Litbangkes Kemenkes. Ferry Saputra, Surabaya TV.